kalinya kami mendengarkan atau mendapatkan notifikasi peringatan serangan udara. Dua kalinya, Lef? Ya, ini dua kalinya pagi hari tadi dan saat, saat ini juga masih kita harus turun ke shelter yang berada di hotel kami tinggal. Sebelum kami menuju basement. Maps yang ada di aplikasi serangan udara itu di seluruh wilayah Ukraina. Dampak untuk Indonesia sebetulnya memang kita menjadikannya sebagai salah satu faktor risiko dalam menghadapi ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Uh, kita tahu bahwa sekarang subsidi minyak jadi gila-gilaan, ya subsidi minyak impor jadi gila-gilaan. Demikian juga, juga dengan dengan uh, kekhawatiran kita untuk pengadaan kedelai dan uh, jagung serta gandum. Ya. Walaupun tidak 100 datang dari Rusia dan Ukraina, tetapi eh, bahwa waktu itu ditutupnya eh, Laut Hitam sebagai akses menuju ke Pelabuhan Crimea itu membuat kita sangat khawatir gitu. Untung akhirnya bisa dibuka lagi sekarang, tetapi kan masih sangat rapuh atau vulnerable, masih bisa ditutup kapanpun. Nah, yang menarik justru yang bisa mesti dilakukan oleh Indonesia saat sekarang ini adalah melakukan mitigasi. Karena gini, mitigasinya bisa bermacam-macam. Mitigasi diplomasi, maka Indonesia harus membantu Rusia sebetulnya untuk mencari eh, exit plan atau realisasi exit plan-nya. Indonesia mesti bantu karena sudah terbukti bahwa gerakan atau manuver Pak Jokowi untuk datang ke Kiev dan ke eh, Moskow waktu tahun lalu itu menunjukkan bahwa Indonesia masih dihormati oleh semua kelompok. Nah, untuk itulah Indonesia harus membantu ini mendapatkan adanya jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia secara diplomatis adalah, tentu saja, eh, melalui PBB. Nah, saya ini sekarang sedang mempelajari draft resolusi PBB di sidang umum yang akan eh, segera diluncurkan. Nah, dari berbagai macam poin-poin yang penting ini. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan terhadap uh, apa yang uh, dituliskan oleh draft ini. Yang menarik, draft ini dituliskan oleh kelompok-kelompok atau negara-negara pro Ukraina, ya atau anti peperangan lah, bukan pro Ukraina, tapi anti war. Nah, uh, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah bahwa draft dari resolusi ini adalah meminta kepada seluruh anggota negara anggota PBB dan organisasi Indonesia uh, inter, organisasi internasional untuk memperkuat redouble ya. Redouble itu artinya uh, menambah upaya untuk mendukung sebuah upaya diplomatik agar mencapai sebuah Bentuk perdamaian yang diambil dengan langkah yang komprehensif di Ukraina, konsisten terhadap UN Charter. Nah, artinya apa? Artinya, semua sekarang sedang mencari exit plan. Ya, sudah terbukti selama satu tahun Ukraina bisa bertahan dari gempuran. Artinya, exit plan-nya adalah mesti sampai ke satu meja perundingan. Nah, ini penting. Penting sekali, tentu saja, kalau bicara sekarang, exit plan-nya belum ketemu dalam sebuah perundingan karena Ukraina inginnya Rusia keluar dari semua wilayah Ukraina, baik yang sedang digempur maupun yang sudah diduduki tanpa syarat. Nah, Rusia ini belum berbunyi, kira-kira syaratnya apa yang mau dia sampaikan? Karena kalau saya jadi Rusia, ya. saya akan berpikir begini: saya akan mundur hanya, dan jika hanya... Daerah yang sudah saya kuasai tetap menjadi wilayah kelompok independen anti pemerintahan Ukraina. Jadi artinya ya, menjadi negara ya. bagian boneka dari Rusia. Itu ya, ya akan. Tapi bang Farhan kelompok itu memang besar adanya atau bagaimana sih bang Farhan? Oh besar. Kalau tidak besar nggak mungkin Kremia lepas. Hmm, ya Jadi ya. tahun ketika Krimia lepas itu kan mengagetkan. Tapi kalau lihat dari sejarahnya, ya tidak perlu mengagetkan karena kelompok yang ada di Crimea itu sudah sangat lama ingin lepas dari eh, mana dari Ukraina hmm, karena memang isinya itu. adalah keturunan orang-orang eh, Rusia atau prajurit Rusia yang sudah tinggal di Ukraina sejak sebelum atau sejak Perang Dunia Kedua. Hmm, Oke. Okay. Kalau profit catatan setahun seperti apa eh, dari apa namanya Perang Rusia Ukraina ini? Mungkin ada perspektif lain yang bisa sampaikan Prof. Ikmanto. Uh, ya. ya, sorry. Ya, yang pasti adalah kalau dari sisi Rusianya, ini disebut sebagai point of no return. Ya, jadi kalau misalnya pesawat udara terbang itu sampai titik tertentu, nggak mungkin dia kembali ke bandar udara asal. Okay. Jadi dia harus terus point of no return. Hmm. Apa saya katakan point of no return? Karena bagi Rusia. Uh, implikasi kalau dia menghentikan perang ini hmm. tanpa ada kekalahan dari pihak Ukraina. Hmm. Tiga. Pertama, para pemimpinnya akan terseret ke pengadilan kejahatan internasional. Ya, apakah itu yang nanti dibentuk secara ad hoc atau dibentuk secara uh, uh, permanen? Itu ya. otomatis ada seperti itu ya Profik ya. Ya biasanya kalau negara yang kalah perang akan dibawa ke lembaga Eh, apa namanya kriminal internasional seperti ini begitu eh, perang Jepang eh, ketika Jepang kalah perang kemudian ketika Jerman kalah perang bahkan ketika Timur Timur lepas kan kita tahu eh, para petinggi eh, militer kita dibawa ke pengadilan ham ya walaupun itu di Indonesia jadi ini eh, konsekuensi pertama konsekuensi yang kedua tentu eh, Rusia akan terpukul sebagai negara atau sebagai bangsa hmm. karena dia tidak hanya kalah melawan Ukraina, tetapi eh, kalah melawan Amerika Serikat dan NATO. Ingat, perang ini bukan sekedar sekarang ini perang untuk perang, Ukraina. Ya. Nah, perang melawan Ukraina tidak. Kalau perang melawan Ukraina mungkin bisa selesai, hmm. tetapi karena dari pihak NATO, terutama Amerika Serikat terus memberi eh, bahan bakar untuk melawan eh, Rusia. Ini ya berarti udah Amerika Serikat Rusia melawan Amerika Serikat. Dan e, hal yang ketiga e, tentu secara apa namanya? image negara kalau misalnya Rusia e, kalah atau dia menyerah, ini e, akan dicatat sebagai suatu sejarah dan saya yakin pemimpin di sana terutama Presiden Putin tidak mau tercatat dalam sejarah bahwa dalam uh, perjalanan sejarah Rusia pernah kalah nah Oleh karena itu yang saya katakan ini point of no return ya tetapi bagi Ukraina juga dia nggak mau uh, menyerah dia nggak mau uh, tunduk Oleh karena itu meskipun secara mungkin persenjataan Ukraina kurang secara uang Ukraina kurang Ukraina terus minta support dari negara-negara agar mereka dibantu untuk gara -gara NATO ini ya NATO ya NATO terutama NATO memang juga uh, ke Indonesia juga minta juga uh, paling tidak misalnya saja minta pemerintah atau Pertamina tidak membeli uh, minyak dari Rusia gitu kan karena memang harga minyak Rusia bisa dibuat murah karena bagi Rusia kalau nggak dijual ke negara-negara uh, Eropa Barat yang dulunya mengkonsumsi kemana lagi dia akan menjual kalau bukan ke negara-negara yang membutuhkan termasuk ya kita Indonesia ini. Nah jadi uh, ini posisinya ya. Nah eh, kemarin ada pernyataan dari Presiden Putin bahwa dia akan melakukan serangan besar-besaran. Nah, ini ya ini yang eh, apakah akan direalisasikan atau tidak? Mungkin bagi Rusia ini harus melakukan serangan yang eh, once and for all, jadi sekali tapi udah selesai, gitu kira-kira seperti itu.